Pada hari ini kami telah mengirimkan 800 paket sembako. Sebelumnya pun kami sudah melaksanakan kegiatan baksos dan nantinya juga akan kami tetap melaksanakan baksos. Ini menjadi momen buat kami supaya tetap sinergi, tetap kompak. Harapannya dengan kekompakan dan sinergi kami ini bisa membantu program-program pemerintah tersebut. Sehingga pada pagi hari ini kami melaksanakan kegiatan bakti sosial sebagai wujud ikut berperannya kami di dalam membantu penanganan COVID oleh pemerintah.